Okey ya, ceritanya macam ni. Ini stearin Activa tau. Kalau kita zoom dekat-dekat, yang ini memang kain carbon fiber yang original tu. Lepas tu yang tepi-tepi yang ketak-ketak ni, yang ini memang leather. Button-button yang ada kat sini, yang ini memang function tau. Di sini aku share sikit, button ni untuk volume. Untuk nak bagi stearin ni ada function dekat Android player ni, kita memang ada buat wiring lah sikit dekat stearin ni. Untuk elite ni, stearin ni kita pakai clock spring 12 pin. Yang sebelah kanan ni pun function juga. Okay, button yang ada dekat belah kanan ni, ini functionnya untuk nak tukar channel. Kalau masa kita buka radio tu, kita nak tukar-tukar channel kan, button ni function lah. Ataupun masa kita tengah tengok YouTube ke atau internet ke atau apa-apa player lah dekat Android tu, kita boleh tukar channel tu daripada tekan button ni je. Proses nak tempah stearin ni ambil masa lebih kurang dalam 4 minggu ataupun ke 6 minggu macam tu. Kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal stearin ni, aku ada tag dekat TikTok yang buat stearin ni tau. So korang boleh lah WhatsApp dekat nombor yang ada dekat bio TikTok tu. Korang boleh tanya lebih detail dekat orang yang buat stearin ni. Kalau korang nak tahu design, kalau korang nak pilih warna ataupun korang nak pilih stearin yang korang suka, apa-apa korang boleh tanya detail je dekat nombor yang ada dekat bio tu. Lepas korang WhatsApp dia, memang dia akan balas lambat tapi dia akan layan korang lah. Lepas dia balas WhatsApp tu, dia akan tanya dekat korang, korang nak stearin yang macam mana. Lepas tu dia akan bagi sampel dan contoh stearin yang diorang pernah buat sebelum ni. Senang cerita, korang WhatsApp terus je lah dengan orang yang buat stearin ni. Oh ya, satu lagi kan, bila kita onkan lampu, button-button yang dekat stearin tu menyala tau macam ni ha. Okay bye, nanti kita borak-borak lagi.